King sendiri ingin tunjukkan hari ini perbezaan di antara Crankshaft EA5 dengan Crankshaft Wave 125. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Macam biasa, jika sahabat-sahabat Celebrity Motorsport support channel YouTube Cahaya di Atas Star, boleh tekan butang like di bawah. King Celebrity ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan puan kerana support Celebrity Cahaya di Atas Star. King Celebrity amat hargailah pengorbanan tuan puan dengan tekan like di bawah. Tuan puan memang terbaik. King Celebrity doakan semoga motor tuan puan laju-laju lepas ni. Boleh kejar Waisuki. Tak kisah ha. Jadi belajar bagi faham betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King Sediti akan berkongsi lagi ilmu pemotoran. Okey, untuk modifikasi motor anda secara benar dan betul supaya kuasa yang kita hasilkan semaksimum mungkin dan barang apa yang kita tukar menjamin kelajuan motor kita. Betul tak? Bak kata Upipin betul. Okey, jadi perbezaan King Sediti ingin tunjukkan hari ini, perbezaan di antara Crankshaft EA5 dengan Crankshaft Wave 125. Perbezaan yang amat ketara. Okey, jadi perbezaan dia adalah yang paling orang panggil paling kritikal lah. Perbezaan dia dari segi berat lah. Perbezaan yang amat kritikal pada Crankshaft, dua Crankshaft ini, Crankshaft EFI dengan Crankshaft Wave 105. Yang ni Crankshaft adalah Crankshaft standard EFI. Yang ni adalah Crankshaft standard EFI. Nampak? Lingkaran dia kecil. Apabila lingkaran kecil, maka ringan lah. Kalau lingkaran lebih besar, lagi berat lah. Kan? Okey. Jadi, yang ni kita kena kenal dulu. Kan? Kita kena kenal dulu. Suruh kenal. Ni adalah Crankshaft Wave 125. Jet Rod 4mm. Okey, kita nak bezakan dia. Okey. Ni dua Crankshaft. Okey, jadi untuk memastikan kita buat sesuatu benda tu betul kan, kita buat tu kan, memang dijamin akan melajukan motor kita, perlu kaedah yang lebih saintifik. Kita perlu ada fakta. Jadi kita perlu kiralah, kita perlu timbanglah kedua ni. Bukannya timbang timun je. Bukan timbang sayur-sayuran je. Bukan kita timbang ikan ayam je. Crankshaft pun boleh kita timbang untuk membuktikan adakah berat sesuatu objek yang kita tukar tu lebih berat. Maksud dia, yang ringan adakah lebih berat? Kita tukar Crankshaft Wave 105 ni, adakah akan menyebabkan motor kita laju? Kan? Kalau tukar tak laju buat apa? Jadi, jom kita sama-sama kita tengok King Sediti timbang. Kita tengok perbezaan berat dia Crankshaft EFI ni berapa berat. Crankshaft Wave 125 ni berat berapa. Okey, kita letak dulu kat bawah Crankshaft Wave 125. Kita timbang dulu Crankshaft ni, EFI ni. Jadi kita ambil penimbang lah. Kan? Buat magic lah. Magic tak jadi lah. Kita ambil manual. Jadi kita ambil penimbang. Ni penimbang digital. Okey, kita ambil penimbang. Kita letak. Lepas tu kita on kan. Kita on kan lah. Okey, nampak tu? Nampak? Dah on. Dah on kan? Okey, jadi kita letaklah atas dia. Kita tengok berapa naik. Okey, tengok sampai dia berhenti eh. Okey. Okey, berat dia adalah 2 kilo
2 kilo berat dia. Crankshaft AFI ni berat dia 2 kilo 28 gram. Okey, ingat eh. Ambil kertas, ambil buku kosong. Kan? Ambil buku kosong, ambil pen, tulis. Crankshaft AFI berat dia 2 kilo 28 gram. Tengok tu. Kan? Tu berat dia. Okey, jadi kita ambil crankshaft weight 15 pula. Ni crankshaft AFI. Original AFI lah. Berat dia 2 kilo 28 gram. Bukan kaleng-kaleng ni. Boleh tahan ni, baling lembu pun mati. Baling kepala dia lah. Yang baling kat dia punya perut. Kan dia kejar kan. Okay. Jom kita kira ni pula. Kita kira ni pula crankshaft weight 125. Yang ni crankshaft weight 125. Tengok lingkaran dia lebih besar. Nampak lingkaran dia. Okey, jom. Sekejap lagi kita tengok lingkaran dia eh. Tengok perbezaan dia lagi. Yang ni kita nak kira berat dia dulu. Okey, kita letak macam biasa. Okey, kita letak. Okey, letak tengah-tengah lah. Okey, nampak tau. Nampak tu berat dia. Ha, nampak berat crankshaft World 15 ni. Ha, nampak lebih berat. Crankshaft World 15 Jet Rod 4mm ni yang kat CDT ni. Dia punya berat dia, tengok tu. 2 kilo 280 gram. Berbeza tu, nampak. Beza dia 200, nampak. 280. Dia punya gram dia naik beratus. Nampak perbezaan di antara crankshaft weight 125 dengan EFI, crankshaft EFI tadi. Berbeza, jauh berbeza. Nampak 2 kilo 280 gram. Bukan kaleng-kaleng. Apa ni? Crankshaft ni memang berat lah. Kan? King CDT dah buktikan lah. Pakai crankshaft wheel 25 kat motor tuan puan, tak kisah lah. Motor EFI ke, Legenda ke, kan? LC ke. Kalau pakai yang lebih besar dia punya lingkaran ni, makin power lah motor tuan puan. Jika motor EFI pakai crankshaft wheel 25 ni, memang terbukti lah. Pick up top akan bertambah. Ingat tu. Dia akan lajak. Dia akan lajak bagi motor kita power lah. Yang tu King CDT cerita bab berat lah. Okay, jadi kita nak tengok pula lingkaran dia. Kita nak tengok lingkaran dia, beza dia parat mana eh. Okay, jom kita kira lingkaran dia pula. Lebar dia berapa mm eh. Okay, jom kita ambil caliper pula. Okay. Ni kita simpan lah. Tekan off. Tekan off. Kalau biasa kalau meter digital macam ni, kalau nak beli pun ada, King CDT ada jual ni. Nak timbang apa-apa senang kan, digital. Kalau nak tahan digital ni, Lepas tuan puan guna, tuan puan buka lah ni. Buka ni, cabut bateri. Cabut bateri lepas guna. Tak ada, ada rosak kan. Lepas dah guna, tuan puan simpanlah. Baru tahan produk elektronik memang macam tu. Cabut bateri baru tahan lama elektronik ni. Time nak guna pasang. Jimat pun jimat bateri kan. Kalau nak boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. King CDT ada jual untuk timbang barang-barang tuan puan. Okey, seterusnya kita ambil caliper. Okey, kita ambil caliper. Kita nak ukur pula dia punya size lingkaran dia. Betul ke crankshaft wave 125 ni lebih besar daripada crankshaft AFI? Okey, jom kita buktikan dengan fakta ini. Okey,
Okey, ni Krensa Huih 125. Krensa Huih 125. Yang ni Krensa EFI. Ni Krensa EFI lah. Okey, jadi jom kita kira yang Krensa EFI dululah. Okey, ni lingkaran dia. Okey, kita ambil itu buka. Okey, kita kira eh. Kita ambil ujung ke ujung lah. Ujung ke ujung. Kita marking dia. Okey, kita ambil ujung ke ujung. Tu kita kira tengok berapa mm. Okey, tengok baca kat kosong. Okey, baca daripada 80 eh. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Berhenti kat kosong eh. Kat bawah, kosong bawah. 85, 86, 87, 88. 88.5 mm. Dia punya lingkaran ni. 88.5 mm. Kira-kira tulis. Tulis kat buku tuan puan. Supaya tuan puan nampak jelas beza dia eh. Okey, sekarang ni ingat 88 apa ni? 88.5 mm. Saiz lingkaran untuk A5. Okey, jom kita tengok saiz lingkaran untuk Win 15 pula. Okey, tengok eh. Okey, kita ya. Buka. Kita buka, kita ambil ujung ke ujung. Ambil ujung ke ujung. Okey, dah pasang. Okey, kita kira. Okey, dah ambil ujung ke ujung. Okey, kita kira lah. Kita kira, nampak? Tadi 88.5 kan? Kita kira ni pula. 90. Kita kira daripada 90. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 96 mm. 96 mm. Jauh beza dia. Nampak tau? Yang ni tadi 88.5 mm. Yang ni Wave 125 ni ada punya lebar dia, saiz dia, lebar dia 96 mm. Nampak tu? Kalau pakai kat motor EFI tuan puan memang padu lah. Kan, top speed tu memang dia lajak lah. Rasa dia pergi tu. Kan? Itulah dia kelebihan kita pakai kerensa besar-besar ni. Kan, top speed memang bertambah laju lah. Kan, tak dapat dinafikan lagi. Nak pula jet road panjang-panjang. Memang pick up terasa piau punya. Sebab kata orang Kedah, teh ais piau. Kan? Jadi, inilah dia perbezaan di antara kerensa EFI dengan Crankshaft Wave 125 Jet Road 4mm. Jadi nampak tau lingkaran dia. Nampak yang ni kecil. Yang ni besar. Nampak beza dia, nampak. Yang ni kecil, yang ni besar. Yang ni kecil, EFI ni lingkaran dia kecil. Crankshaft Wave 125 Jet Road 4mm ni besar. Nampak. Beza tau. Kan? King CDT pun dah kira lah. Nah, setakat inilah saja perkongsian King CDT untuk tuan puan. Ingat, apabila meninggal umat Nabi Adam, maka terputus segala amalan kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ingat tu. Jadi King CDT tak kedekut ilmu. King CDT kongsikan kepada tuan puan supaya bermanfaat, supaya tuan puan keluarkan duit tuan puan perkara yang betul, supaya tak membazir adalah amalan syaitan. Jadi tuan puan beli barang-barang apa-apa yang tuan puan nak buat nanti, senang, tak membazir, buat tu jadi. Macam King CDT banyak modal habis sebab King CDT minat mengkaji, duit memang banyak habis lah. Jadi King CDT tak rasa menyesal pun, walaupun duit banyak habis, King CDT dapat ilmu yang boleh dikongsikan kepada sahabat-sahabat CDT yang sedang menonton sekarang. Okey, jadi setakat ini sahaja perkongsian King CDT. King CDT doakan anda semua berjaya dunia dan di akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika rasa ilmu King CDT bermanfaat, boleh sharekan kepada kawan-kawan, grup-grup Facebook dan grup-grup WhatsApp. Dan jika belum subscribe, tekan butang subscribe di sebelah kanan. Tekan sekarang. Jika nak tengok video King CDT yang seterusnya, boleh pilih video-video yang tuan puan minat.
Jika nak lagi banyak video-video King CDT, boleh tengok di bawah. Tekan logo CDT Cahaya di atas star, tekan. Tuan pun boleh tengok lah. Untuk dapatkan nama sosial media King CDT semua, boleh tengok lah. Facebook page kan, apa ke. Tengok kat sebelah ni. King CDT ada sediakan. Nombor pun, nombor WhatsApp pun ada King CDT tulis. Shopee pun ada kat sebelah ni. King CDT ada alamat kat sebelah. Follow lah Instagram apa kan. Follow kat sebelah. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.